Geliat inovasi tak pernah berhenti dilakukan masyarakat Kota Solo. Kali ini, Lomba Kreativitas dan Inovasi atau Krenova telah dilaksanakan di Pusat Pengembangan Inovasi dan Vokasi, Solo Technopark pada tanggal 7 hingga 8 Mei yang lalu. Acara yang rutin diselenggarakan sejak tahun 2015 ini mengusung tema peningkatan perekonomian dan kesejahteraan yang berdaya saing melalui optimalisasi inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Lomba ini memberikan wadah pada 80 peserta yang terdiri dari siswa SMP, SMA, perguruan tinggi, dan masyarakat umum Kota Solo untuk memamerkan inovasi di berbagai bidang. Maju terus kreativitas dan inovasi untuk Indonesia. Selain dipadati pengunjung yang menyaksikan pameran kreativitas dan inovasi warga Kota Solo, hadir pula Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Solo, Agung Riyadi. Komitmen dalam membentuk Kota Solo sebagai kota ramah inovasi teknologi mendorong Pemkot Solo dalam menampingi pemenang Lomba Kreanova 2024 hingga ke ranah komersial. Pemkot Solo secara aktif menjaring beragam inovasi dari warga Kota Solo yang bermanfaat bagi pengetahuan, penguatan ekonomi, dan juga kesejahteraan. Jangan berhenti berinovasi, karena inovasi kalian penting bagi perkembangan Kota Solo di masa depan.